Aku Iza. Aku seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik. Tetapi... Iza! Kamu ni masuk kelas dah lah tak bagi salam. Lain kali masuk kelas boleh tak bagi salam dulu? Ya, pagi dah muka. Aku seorang pelajar yang tak beradab. Kenapa awak bercakap macam tu dengan cikgu? Adalah adab sikit dengan cikgu kot. Banyak cikap lah kau ni. Kau ni, dia kan dia pandai sangat pun. Ujian lepas pun kau dapat tempat terakhir. Ada hati yang tengah tunggu aku. Pelah lah kau. Cikgu Isi pun cakap, dia panggil Umi dan aku digantung sekolah selama seminggu. Ada kenapa? Dah lama kau turun. Ini lama pula cikgu. Kenapa Iza? Kenapa Iza? Sungguh aku terkedu dengan kejadian tadi. Aku cuma mahu dihargai dan difahami. Sejak kematian ayah aku, tiada siapa yang boleh faham aku. Dan hargai apa yang aku buat. Ayah, adik rindu ayah. Dia nak marah sebab keputusan ujian pertengah tahun aku merosot. Bukan awak dapat nombor satu dalam kelas dan tingkatan ke? Kenapa dia nak marah pula? Tak cukup. Aku tak dapat 100% untuk semua subjek. Aku tetap buat yang terbaik. Dan bukan sini boleh jadi cemerlang macam awak. Betul tu. Saya pun nak jadi macam awak tau. Cemerlang dalam akademik. Lain kali, kita semua belajar bersama-sama, tak? Sebelum cikgu, saya nak minta maaf. Sebab tadi saya kasar dan berwajar dengan cikgu dalam kelas. Tak apa, Iza. Yang penting, Iza tak ulang kesilapan yang sama. Boleh? Boleh, cikgu. Dan Shena, saya nak minta maaf sebab saya cakap awak kurang pandai. Takpelah, Iza. Saya maafkan awak. Jadi, awak jangan risau lagi, okey? Terima kasih, saya sayang. Okey, macam itulah. Jadi, kita kena belajar untuk menghormati walaupun kita ni berlainan agama, kaum, bangsa. Boleh? Aku menyesal dengan tingkah laku aku terhadap cikgu dan rakan sekelas aku. Aku sepatutnya tak buat macam tu. Sebelum balik tadi, Umi minta maaf kepada aku. Mengaku yang dia pun salah dan gagal untuk menjadi ibu yang baik kepada anaknya. Umi, adik maafkan Umi. Umi cuma mahukan yang terbaik untuk adik. Umi tak nak adik dipandang hina kalau tak belajar tinggi-tinggi. Adik pun minta maaf sebab adik dah kecewakan hati Umi dan melawan cakap cikgu. Ya, sila masuk. Selamat pagi, Noriza. Sila duduk. Selamat pagi, sir. Noriza, apa khabar? Khabar baik.
Baik, cikgu nak ucapkan tahniah kepada Noriza kerana berjaya menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam akademik. Dan juga tahniah kerana akan mendapat watika tokoh pelajar terpuji. Noriza ialah seorang pelajar yang holistik. Jadi saya ucapkan all the best pada masa akan datang. Ya. Semoga anugerah ini akan menjadi pemangkin kepada Iza untuk masa depan. Terima kasih, sir. Okay, all the best. Sama-sama. Kau dah turun? Kau lawan.